Mall Grand Indonesia dan juga Plaza Indonesia, di mana terlihat keamanan yang juga cukup ketat. Beberapa pintu masuk atau pintu akses dijaga dengan ketat oleh pihak pengamanannya, dan juga ada pagar berduri sehingga beberapa akses jalan benar-benar terlihat cukup ketat. Dan saat ini untuk jalan sendiri di kawasan Tamrin hanya kawasan kontraflow atau yang dari arah Sarina menuju ke Bundaran HI yang dibuka untuk beberapa kendaraan yang akan keluar masuk, yaitu terutama untuk beberapa kendaraan yang ada yang merupakan karyawan dari beberapa perusahaan yang ada di kawasan Tamrin ini. Dan himbauan dari pihak kepolisian, saudara, bagi Anda yang terutama yang masih terjebak di kawasan Tamrin, untuk tetap berada di dalam gedung atau kantor Anda sampai kondisi lebih kondusif bisa dipastikan oleh pihak kepolisian. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kawasan Bundaran HI. Saya kembalikan ke studio. Silakan. Baik, terima kasih.